Selamat datang kembali di channel Joko Warsito. Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya. Kali ini saya lagi di kota Surabaya dan ingin mengajak teman-teman untuk review salah satu hotel yang paling baru di kota ini. Hotel ini juga lokasinya sangat strategis karena berada di Jalan Tunjungan atau hanya sekitar 800 meter saja dari Tunjungan Plaza. Hotel ini juga dikelola oleh Grup Platinum Hotel Indonesia yang sudah memiliki properti di beberapa kota seperti di Balikpapan, Yogyakarta, dan yang paling baru di kota Surabaya. Khusus yang di Yogyakarta, teman-teman bisa lihat video reviewnya yang berada link di atas ini. Nama hotel yang akan kita review kali ini adalah Platinum Tunjungan Surabaya, dan ini dia hotelnya. Hotel Platinum Tunjungan Surabaya ini lokasinya sangat strategis teman-teman, karena berada di Jalan Tunjungan yang merupakan jalan yang paling populer dan paling legendaris di kota pahlawan ini. Hotel ini baru saja beroperasi pada akhir bulan Mei 2022 yang lalu, sehingga untuk saat ini Hotel Platinum Tunjungan merupakan hotel terbaru di kota Surabaya. Dan untuk saat ini kita langsung saja menuju ke area lobinya teman-teman. Untuk konsep dari lobi ini tuh simple dan modern, dan untuk pencahayaannya juga terang bagus. Dan ini adalah lampu kristal yang merupakan logo dari Hotel Platinum. Dan setelah proses check-in, kita langsung saja menuju ke kamarnya. Saat ini saya pesan kamar family suite dan dapat kamar di lantai 10. Oke, kita langsung saja menuju ke kamarnya. Dan ini dia kamar family suite Hotel Platinum Tunjungan Surabaya. Untuk ukuran kamar ini adalah 70 square meter, jadi lumayan luas. Dan di sini juga tersedia kitchen set, terus ada ruang tamunya juga. Dan untuk kamar tidurnya ini terpisah dengan ruang tamu. Nah, kita bahas terlebih dahulu ruang tamunya teman-teman. Jadi di sini terdapat satu sofa yang besar dan satu lagi yang kecil. Dan di atas meja juga sudah tersedia welcome fruit, jadi ini free dan bisa dimakan teman-teman. Untuk tempat tidurnya ini terpisah dengan ruang tamu, jadi tempat tidurnya sebelah sini. Nah, ini tersedia satu single bed dan ada double bed, jadi ini kapasitasnya memang untuk 3 orang. Terus untuk breakfastnya pun tadi sudah saya make sure ke reception juga untuk 3 orang juga. Terus untuk view-nya nanti sebelah sana, kita langsung cek saja. Untuk kamar tipe family suite ini, oh ternyata ada balkonnya teman-teman. Jadi dari kamar ini kita bisa keluar nih. Tapi ini tetap kamarnya non-smoking sepertinya. Untuk view-nya cuma kebagian sedikit ini, mungkin karena kamar ini di pojok kali ya. Jadi untuk view dari balkonnya seperti ini. Ini di lantai 10, jadi tidak terlalu tinggi. Oke, kita lanjut ke masuk ke kamar lagi. Dari kamar ini juga terlihat kamar mandi teman-teman. Jadi tadi kalau tirainya ini terbuka, itu kita dari kamar bisa lihat kamar mandi. Dan untuk sebelah sini, ini adalah perlengkapan pembuat kopi teman-teman. Jadi ini ada mineral water, ada 4 botol. Terus ini ada mugnya ada 2. Ada kettle pemanas air. Dan ini teh, gula, kopi, creamer. Terus di sebelahnya ini ada kompor induction juga. Jadi kalau mau masak atau bikin mie itu bisa loh di sini. Ini kompor induction. Terus di sebelahnya ada wastafel. Terus ini ada kulkas. Kulkasnya ada 2 pintu teman-teman. Untuk dalamnya kosong, tapi ini kulkasnya dingin banget. Jadi ini family suite ini cocok banget buat teman-teman membawa keluarga ke sini untuk menginap.
Oke, dan kita lanjut menuju ke kamar mandinya, teman-teman. Nah, untuk kamar mandinya luas banget. Jadi untuk tipe family suite ini, untuk kamar mandinya terdapat dua wastafel. Terus di wastafel ini juga ada cermin lumayan besar. Jadi untuk cerminnya itu full. Terus untuk shower roomnya sebelah sini. Terus untuk bathtubnya sebelah sini. Jadi dari bathtub ini bisa lihat tempat tidur yang tadi, teman-teman. Jadi nanti kalau mau ditutup, tirainya ada di atas. Itu bisa ditutup kalau teman-teman mau private untuk mandinya. Untuk water closet sebelah sini, dan untuk towelnya, untuk bath towel sama hand towel di atas, dan ini ada bed mat juga. Jadi untuk amenities sebelah sini, dan untuk sabunnya ada sebelah sini, teman-teman. Jadi ini ada shampoo sama shower gel, lumayan besar. Dia nggak botol kecil, tapi ini botol besar, teman-teman. Dan untuk malam harinya, jika teman-teman bosan di kamar, tinggal keluar aja dari hotel, maka kamu langsung berada di Jalan Tunjungan. Kalau malam hari, vibes-nya Jalan Tunjungan ini mirip-mirip loh sama Jalan Malioboro yang di Jogja sana. Dan jika mau jalan kaki menuju Tunjungan Plaza pun juga bisa, paling hanya sekitar 10 menit saja, dan trotoarnya juga lumayan luas. Oke, setelah nyenyak tidur semalaman, saatnya pagi ini kita ambil breakfast di Palladium Restaurant yang berada di lantai 17. Dan ternyata nama-nama restoran atau fasilitas yang ada di Hotel Platinum Surabaya ini juga sama loh dengan Platinum yang ada di Balikpapan maupun di Jogja. Seperti Palladium Restaurant, terus The Infinity Skybar, dan lain-lainnya. Nah, untuk restorannya seperti ini. Karena berada di lantai 17, maka view dari tempat breakfast ini cakep banget. View-nya landscape kota Surabaya, dan karena pagi ini masih sepi, kita cari dulu, kita bisa pilih tempat duduk yang di pinggir kaca, yang view-nya bagus. Jadi kita makan breakfast with the view. Dan ini untuk menu breakfastnya lengkap banget, sampai es krim pun juga tersedia di sini. Langsung saja kita keliling untuk melihat semua menu breakfast yang ada di Palladium Restaurant ini. Dan seperti biasa, sebelum kita lanjut ke fasilitas yang lainnya, mari kita bahas terlebih dahulu harga kamar di Platinum Hotel Tunjungan Surabaya ini. Nah, buat kamu yang pengen menginap di Hotel Platinum Tunjungan, harganya mulai dari 800 ribuan ya teman-teman, untuk tipe kamar bisnis. Saya pesannya lewat aplikasi tiket.com, dan di atas tipe bisnis ini ada tipe deluxe, terus tipe junior suite, lalu tipe executive suite, dan untuk tipe kamar yang saya pilih kali ini adalah tipe family suite. Harga normal dari tipe kamar ini adalah 2 juta per malam dan sudah include breakfast untuk 3 orang. Tapi setelah memasukkan kode promo, harganya menjadi lebih murah nih. Jadi hanya bayar Rp1.800.000 saja. Mantap kan? Bisa hemat sebesar Rp200.000. Jadi buat teman-teman yang ingin staycation bareng keluarga atau mau honeymoon sama pasangan tercinta, pesannya pakai aplikasi tiket.com ya, karena ada promo buat kalian nih. Tinggal masukin aja kode promo sebelum pembayaran, yaitu JW500K, jadi bisa dapatin diskon 10% sampai dengan Rp500.000. Kode ini berlaku di hotel pilihan di Indonesia sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 dengan minimal transaksi Rp300.000.
Stay-nya bisa kapan aja. Jangan lupa download aplikasi 3.com ya. Karena jika nemu yang lebih murah, 3.com ganti selisihnya 2 kali lipat dengan tiket poin. Dan selain kode promo aku, ada juga promo dari 3.com yaitu HOLIDEALS. Detailnya bisa cek di deskripsi ya. Dan bersama 3.com, bulatkan tiketmu. Dan untuk fasilitas selanjutnya adalah Barium Bar and Lounge. Ini berada di lantai 16, satu lantai di bawahnya Palladium Restoran. Jadi untuk barnya teman-teman, itu view-nya juga bagus banget. Ini juga ada live musik sepertinya, ada tempat untuk musik. Terus kita lanjut ke swimming pool. Swimming pool ini juga masih di lantai 16, masih satu lantai sama Barium. Nah ini untuk infinity pool-nya teman-teman, wah cakep banget kan untuk view-nya. Terus ini juga ada kolam renang untuk dewasa. Terus untuk yang sebelahnya, sebelah kiri itu juga ada kolam renang untuk anak-anak. Jadi anak-anak pun juga bisa berenang dengan aman karena ada pembatas pagarnya dari dewasa dan anak-anak. Terus di lantai sini kita juga bisa melihat skybar itu teman-teman. Itu in the infinity skybar. Itu berada di lantai 17, satu lantai dengan Palladium. Dan ini gedungnya masih tinggi lagi karena total gedungnya kalau nggak salah 22 lantai. Terus untuk fitness center juga masih sama di lantai 16. Untuk fitness centernya wow, premium banget. Jadi untuk ukuran hotel bintang 4 ini termasuk fitness center yang lengkap untuk alat-alatnya. Jadi untuk alat-alatnya lengkap, terus ruangannya juga luas, cukup luas. Terus dari tempat fitness center ini, view-nya yang paling cakep tuh lihat. Jadi kita cari keringet, kita nge-gym sambil melihat view kota Surabaya. Tuh, bagus banget. Terus di sini juga sebenarnya ada Kalimaya Spa. Cuma untuk Kalimaya Spa-nya ini sepertinya belum beroperasi. Jadi ini masih dalam tahap renovasi. Di lantai yang sama, lantai 16 juga. Oke, dan seperti inilah Hotel Platinum Tunjungan Surabaya. Jadi gimana bu rasanya menginap di Platinum Tunjungan? Enak lah, nyaman. Hotelnya bersih, luas juga, bantalnya juga empuk. Insya Allah boleh diulang lagi. Ayo teman-teman, kalau mau ke Surabaya, inaplah hotel di Platinum Surabaya. Oke, jadi hotelnya recommended ya bu ya? Iya. Oke, jadi baik. Jadi bagi teman-teman yang ke Surabaya dan bawa keluarga, cocok banget pokoknya kalau nginep di hotel ini ya bu. Iya lah, pokoknya nyaman, cocok sih, luas juga kamarnya. Oke, baik teman-teman. Sepertinya saya Joko Aristo bersama keluarga, bersama ibu, sama ponakan Alvin. Pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Jika teman-teman ada rekomendasi hotel yang ingin kami review, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.